Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Yaudah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Teman-teman, kali ini aku mau sharing menu buka puasa yang dingin-dingin, seger, manis gitu. Dan bikinnya tuh gampang banget, terus cari bahannya juga simple banget. Jadi entar aku mau bikin es kopior pandan. Yuk kita bikin sekarang. Oke, sekarang aku mau siapin dulu bahan-bahan yang mau aku pakai. Yang pertama ada agar-agar. Di sini aku pakai yang gak berwarna. Terus ada santan instan, gula pasir, garam, sama air. Nah ini airnya nanti juga, ini perwakilan aja ya. Jadi airnya ada yang buat agar-agar, sama ntar aku juga mau bikin sirup sendiri. Terus untuk bahan sirupnya, selain air ada gula pasir, pasta pandan, sama daun pandan. Nah ini aja sih kayaknya bahan-bahan yang mau aku pakai. Nah ntar detail resepnya, berapa takarannya, ntar aku tulis di description box di bawah ya. Oke, sekarang aku mau bikin sirupnya. Kita masukkan gula, terus air. Ini airnya sekitar 150 ml. Oh kurang ternyata kayaknya. Aku tambahin lagi, aku tambahin sedikit. Nah ini sekarang saatnya kita masak. Ini dimasak sampai kental ya. Kalau sudah agak kental, ntar ini kita matikan. Nanti dia akan mengental dengan sendirinya. Oke, sekarang aku mau bikin agar-agarnya. Aku masukkan airnya dulu. Sekitar 900 ml ya. Gulanya 1 sendok makan.
Terus garam sedikit aja, sekitar berapa ya ini? Ya, seujung ginilah. Terus kita masukkan agar-agarnya. Oh ya, sama santannya juga sekarang. Nah, kita aduk-aduk. Terus sekarang kita nyalakan apinya. Ini kita aduk terus sampai mendidih ya. Oke, teman-teman, setelah agar-agarnya udah mendidih, udah matang, sekarang kita siapkan es batu ya. Maaf tadi aku lupa nggak ngasih tahu, harus disiapkan es batu, ini paling utama. Terus mau aku kasih air matang sedikit. Sedikit aja. Terus kita kucurin di es batu ini.
Nah, itu tadi es kopiar pandan ala Elita. Gampang banget kan bikinnya? Oke, segini aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.